Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Salam olahraga dan salam prediksi bola malam ini. Gimana kabarnya semua Bang Bro? Kembali di Prediksi Bola, channel yang akan selalu membahas prediksi di tanggal 6 sampai 7 Maret ya. Kita berikan 5 pertandingan untuk malam hari besok. Malam ini dan dini hari ya. Ada pertandingan Man City, Manchester United, Watford, Arsenal, Napoli, AC Milan, LC Barcelona, Real Betis, Atletico Madrid. Kita mulai dari Man City versus Manchester United. Nilai handicapnya di mana Man City mempor 1 bola. Untuk laga ini saya ambil Man United tahan saya ambil Man City dengan mempor 1 bola. Saya kurang yakin menahan, melainkan lebih menahan mepur dan mainkan over 2,5, ambil Man City pur 1 di handicap. Untuk prediksi skor di sini 3-1 untuk kemenangan Manchester City. Yang kedua Watford Arsenal, saya ambil Arsenal dengan mepur 3/4 dan ambil over 2,5 bola. Yang ketiga Napoli AC Milan, di sini saya ambil AC Milan tahan 1,5 bola di handicapnya, dan di sini saya mainkan under 2,5 atau under 2/3/4 bola. Yang keempat LC Barcelona, saya ambil Barcelona dengan mempor 1 dan over 2,5 bola. Single bet-nya saya ambil Barcelona, mudah-mudahan bisa jebol. Kalian kawan-kawan yang bermain di single ya, lihat K-nya, karena kadang ini K-nya terlalu besar. Mudah-mudahan bisa, nggak ada minusnya ya. Kita bom Barcelona pur 1 ataupun pur 1/4 bola atau 1,5 bola. Ya, itu 1,5 kayaknya nggak ada minus lah. Ya, silakan dipantau. Untuk laga single ambil Barcelona di laga nanti malam. Yang terakhir Real Betis versus Atletico Madrid, saya ambil Real Betis tahan 1,5 bola dan di sini memainkan over 2,5. Lebih bermain over tahan 1,5, dan untuk over under di LC Barcelona ini saya lebih bermain di over dan ambil Barcelona pur 1 atau pur 1,5 bola yang bermain di single bet. Nah, itu dia mengenai 5 pertandingan untuk malam ini di tanggal 6 sampai 7 Maret. Mudah-mudahan bisa jebol. Dan saya ingatkan, ini hanya sebuah prediksi, bisa salah dan bisa benar. Sampai jumpa lagi di prediksi selanjutnya. Kita akhiri video kali ini dan salam prediksi bola malam ini. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have